Manda, Zed, kau perasan tak? Sekarang kan kes COVID makin hari makin meningkat tau. Aku risau kalau satu hari nanti Malaysia kena lockdown. Macam mana? Itulah, aku pun risau juga kan. Ha, tapi kalau dapat duduk rumah tu lagi best, makan sedap-sedap. Okay. So, nampaknya kita kena balik kampung sekarang juga. Dah, jom lah balik bilik, kita akan kemas barang. Jom. Jom. So, for engineering condition, mantunya lecture ni. Bosan lah. Baik aku main game. Wow, ada benda baru. Okay guys. So, see you guys next week. Okay, terima kasih sir. Bye. It's animation. Aduh. Animation. Apa lagi? Creative content. Aku tak tahu apa benda dia ni. Tak apa. Okay, assignment aku semua dah siap. Tinggal group project je. Okay. Sekejap, aku tanya dalam group. Mana dia siap ke aku punya? Semalam eh lagi. Semalam aku ada hantar WhatsApp tau. Tapi kenapa semua orang bukti kat aku ni? Tak balas pula tu. Dalam butik pasal tak balas. Pasal aku tanya dalam Sekejap aku hantar call. Wait, tak angkat. Aku online lah. Wait, tak angkat juga. Apa mana semua orang ni? Tak boleh jadi ni, aku kena buat juga. Kalau tak nanti tak ada makan untuk aku, nanti aku dapat kosong. Lepas tu, tak betul ni. Aku buat juga. So, apa semalam kita kena buat Okay, tak apa. Kita buat juga. Sakit pinggang lah. Sakit kepala pula tu. Aduh, kepala sakit pula. Kalau rehat tak siap pula kerja aku ni. Aduh. Daiyan, susah sangat ke nak makan sama-sama? Daiyan duduk dekat atas tu bukan buat apa pun. Abang tahu dari pagi sampai malam Daiyan tengok movie je. Cubalah tolong kami sikit. Daiyan ingat kami ni orang gaji Daiyan ke? Ha, betul tu. Kau ingat kau anak raja? Jadilah anak berguna sikit. Makan pakai pun mak abang yang tanggung. Kalau kau buat perangai macam ni, baik kau ambil barang kau ni, keluar daripada rumah ni. Apa masalah orang dalam rumah ni? Tak faham ke? Daiyan ada kelas online, assignment banyak. Ha? Sekurang-kurangnya Daiyan duduk rumah. Tak ada dah keluar melepak pun itu. Pagi berbalik. Apa-apa je lah. Kau cakap dengan semua orang, kau faham pun. Anggap je Daiyan tak wujud. Aku rindu saat aku sama rakan-rakan kelasku.
Aku rindu semua itu. Kini, sensasinya kenang yang tidak mungkin aku dapati lagi. Aku tidak tambai. Aku tidak sokongkan. Kau aku pula memberi tekanan kepadaku. Ya, aku sudah membuat keputusan. Assalamualaikum Doktor, saya Daiyan. Saya nak bertanya, kalau nak berhenti belajar, macam mana prosedur dia ya? Waalaikumsalam Daiyan. Kenapa kau mau tanya? Kamu ada masalah ke? Saya rasa saya tak boleh teruskan belajar. Hari-hari kerja makin bertambah dengan groupmate saya tak buat kerja. Connection internet saya selalu lost. Dengan family saya tak faham saya. Selalu marah saya. Saya stres lah Doktor. Mungkin dengan berhenti belajar, saya dapat tenangkan balik fikiran saya. Okey, macam ni Daiyan. Saya rasa awak perlu fikir dengan lebih mendalam. Tenangkan fikiran. Awak tak boleh mengalah begitu saja. Saya percaya awak boleh lalui sebab saya tahu awak adalah salah seorang pelajar contoh yang dikagumi. Waalaikumsalam. Kau siapa? Kenapa muka kau macam aku? Kita serupa, Daiyan. Aku kenal kau. Kita bukan jenis hasil yang putus asa. Tapi semua ini terlalu berat bagi aku. Aku pun sorangan. Tak ada siapa yang memahami aku. Ambil akun ini dan baca surah Al-As dan faham akan isi kandungannya. Sesungguhnya aku ialah hambamu yang lemah. Ampunilah dosaku dan tunjukilah daku jalan yang benar. Sesungguhnya, hanya kepada kau lah aku meminta pertolongan. Terima kasih ya Allah kerana memberiku petunjuk ini. Aku akan berusaha belajar dengan bersungguh dan tidak berputus asa lagi.